Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salam Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi menjelang siang ini kami dapat jam lagi menyalon mobil Mitsubishi Pajero Sport. Mobilnya Bang Erik. Nah, ketemu Bang Eriknya lagi di rumah, di mandi. Oke, jadi aku juga gak menghilangnya aja. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami kerjakan? Mari kita lihat. Oke, jadi kita tengok interiornya dulu. Nah, ini dari belakang kita tengok. Nah, ini kita bersihkan ini dindingnya. Oke, nah ini sel-selnya kita bersihkan. Oke, kita tengok depan. Nah, ini tutup buat tangki minyaknya, lumayan kotor juga. Ini bangkinya bersihkan. Ini plafon. Nah, plafon tidak terlalu parah kali. Cuma kaki-kaki selayang. Ini door trimnya. Oke. Ini bangku depannya akan dibersihkan, akan terbuang daki-dakinya. Ini pagar. Ini dashboard, ini door trim, ini daki-dakinya, ini sensornya. Oke, kita lihat mesinnya. Nah, ini kondisi mesinnya, dengan juga nih kerak-keraknya. Ada kinclongan lagi, lengkapnya. Oke. Lampu itu mati seperti ini. Nah, ini kapnya yang terpoles, bodinya. Oke, ini kerak-kerak di pinggir terpolesnya. Terpoles suara kuku. Ini peleknya. Belakang oke, untuk video yang setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Oke guys, nah, coba kita lihat nih tutup tangki minyaknya nih. Ini banyak kerak-keraknya nih, dah menghitam. Nah, ini akan kita bersihkan. Nah, bersihkan pakai sabun ekonomi aja pun bisa bersihkannya. Akibat kita bandingkan sama di sana sama sini guys. Nah, di sini yang dipoles guys. Di sana kita guys. Halo guys. Ini kita pengelapan finishing. Nah, dilap, digosok-gosok sampai berasap, sampai keluar jinnya. Mantul. 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 Oke. Ini Andi Lau namanya nih. Bintang sinetron. Mantul. 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 Oke. Kita datangkan dari Hong Kong. Mantul. Oke, thank you. Salam kinclong. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Mitsubishi Pajero Sport. Jadi kami aja. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami kerjakan? Mari kita lihat. Oke. Jadi kita tengok interiornya dulu. Ini pak kan. Ini mantul, lagi kinclong semuanya.
sistemnya, di engselnya sudah kinclong. Oke, ini door trimnya. Oke, kita tengok depan. Ini bangkunya udah bersih, udah kinclong, udah kita buang daki-dakinya dah. Mantul. Ini juga sampai bawah kolong-kolongnya juga udah bersih semuanya. Oke, ini plafonnya udah kinclong. Oke, ini door trimnya. Kita tengok. Ini depan kinclong, udah bersih, udah hilang daki-dakinya dah. Ini door trimnya kinclong, engselnya. Oke, kita tengok mesinnya. Ini kondisi mesinnya, udah bersih, udah kinclong. Ini empat kan. Ini masih lembab, sinernya belum kering, nikapnya. Oke. Nah, ini. Oke, kita lihat bodinya. Oke, ini bodinya. Kap, dah licin, mengkilap. Kita poles. Oke. Mantul. Hilang gores-gores kukunya, pintu aspalnya juga hilang. Ini peleknya. Nah, ada kinclong. Oke. Ini semuanya baru lagi. Oke. Nih posisi kita menyalon nih di Jalan Hang Jebat, Sail, Pekanbaru. Nah, ini empat kan. Ini rumah Bang Eriknya, ini juga. Nah, mantul. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul.